saya Om Oko. Oko aja dipanggilnya. Udah berapa lama kalau sekali? Kurang lebih 2 tahun lebih lah, 2 tahun setengah gitu. Apakah usaha ini perorangan atau sama-sama usaha? Oh, ini usaha sama-sama. Kita di sini usaha itu bertiga. Ada Rudy, saya, sama Pak Riko. Kenapa kamu memilih nama GS Bank? Karena emang letaknya juga di Serpong. Jadi emang awalnya di sini ini ada komunitas yang namanya GSMTB. Jadi karena komunitas ini main sepedanya benar-benar solid, jadi kita bikin rame-rame ini untuk menampung apresiasi dari teman-teman kita. Apa alasan Om membuka toko sepeda? Ya, karena dari hobi. Karena kita ini semuanya hobi awal bersepeda. Tiap Sabtu, Minggu kita main sepeda. Jadi untuk untuk kita bisa sharing sama teman, sama apa segala macam, biar kita bisa lebih bersatu. Ini cukup sekian ya. Oke, dari saya. Ya, makasih.